الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam Ali Yang Terkuasa Masjid Al-Hamdi, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 24 Muharram 1446 bersamaan dengan 30 hari bulan 7 2024, sekali lagi kita memenuhi rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia ini dalam program mengulang kaji beberapa fatah ilmu dalam masa yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita masih lagi di bulan Muharram yang mulia, di mana bulan Muharram ini salah satu daripada bulan haram. Dia panggil Ashhurul Hurum, bulan haram. Bulan yang Allah Ta'ala tingkatkan pahala beribadat kepadanya dan larangan daripada melakukan maksiat. Kerana maksiat pada waktu lain pun haram, tapi dalam bulan haram bertambah haram. Macam kita learn ni, kita duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, kalau kita bercakap hal orang, dosa lebih besar daripada dosa buah di kedai kopi. Itu dia panggil perbezaan, kemuliaan. Maka bila kita sebut tentang kehidupan kita atas dunia ni, mari sama-sama kita belajar sebuah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia telah mendapat ilmu yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia bersungguh. Kita tak boleh kata ai tu wah datang nak mengaji dah. Abu Hurairah ni masuk Islam kemudian. Tapi kalau kita ngaji kitab hadis, ngaji masjid kita ni hadis 40 ke, hadis Riyadhus Salihin ke, jarang tak kita tak dengar nama Abu Hurairah. Betul tak? Dia masuk Islam kemudian. Tapi pasal apa dia boleh ilmu banyak? Nah, ini kita nak bincang tentang, iaitu kelebihan menuntut ilmu dan juga melakukan perkara-perkara yang berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah melalui kita tolong orang, kita bantu orang, kita permudahkan urusan orang, maka Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Jadi Abu Hurairah ni masuk Islam kemudian, tapi ilmu dia banyak. Sampai kumpulan yang anti kepada Abu Hurairah ni dikenali dengan nama puak-puak Rafidah. Rafidah ni, kenal ke Rafidah? Kenapa dia kumpulan Rafidah? Kureceh. Kalau Syiah, saya sikit dah. Syiah dengan Rafidah tu adik-adik dia tu. Adik-adik kembar dia panggil Syiah. Ataupun dia panggil, dalam kitab lain panggil Rafidah. Jadi puak-puak ni tak suka benar kepada Abu Hurairah ni. Eh, beci pelik lah kita kata. Dia laknat kutuk Abu Hurairah. Pasal apa? Tuan-tuan kena ingat, kita ni kalau kita serabut ke pokok lah, kita kata pokok ni masalah ni, mentah-mentah daun luruh dah. Jadi kalau kita duduk catah ya, tak habis. Dia nak tebal, tebal bawah. Maknanya
Puak-puak Syiah ni bencinya kepada orang ni, dia nak runtuhkan sebab orang ni salah orang daripada rawi al-Islam yang meriwayatkan hadis yang banyak. Maknanya melalui Abu Hurairah ni kita dapat sumber maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Baiklah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kita ambil satu-satu. Hadis ni panjang. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih, panjang dia. Poin yang pertama, tuan-tuan tanda poin yang pertama, Nabi kata menafasa. Siapa melepaskan daripada seorang mukmin kurbatan min kurabid dunia, kesusahan dunia. Orang ni susah atas dunia. Ya, susah macam-macam lah. Susah atas dunia ni tak sama. Ada orang susah nak makan, tak ada makannya. Ada orang susah menghadapi kesakitan. Sakit ni, zaman kita ni sakit dua kali. Dah lah dia sakit, di hospitalnya cocok pula, sakit pula. Ha, ambil darah lah, macam-macam dia punya kesakitan. Ataupun duka cita. Ini semua ni termasuk dalam kesusahan yang berlaku, yang menimpa seorang mukmin. Maka kita pergi permudahkan urusan dia. Kita pergi apa dia? Kita pergi selesai masalah dia. Maka Nabi SAW bagi jaminan, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah Ta'ala akan susah, senangkan urusan dia, perlepah, mudahkan urusan dia pada hari kiamat. Kita sebagai orang mukmin, orang beriman, bila sebut hari kiamat, kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan hari kiamat ni siapa peringkat sunat. Kita baca pagi jemaah surah As-Sajadah dengan hal ata'al al-insan, sebab dua-dua cerita tentang kiamat. Maka bila sebut susah hari kiamat, kita tahulah huru-hara besar di sana. Allah Ta'ala gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi, hari tu pakak lari belakang. Ayuh tak percaya ke anak, suami tak percaya ke isteri, anak tak percaya ke mak bapak. Masing-masing yauma idzin ya apa ni sya'nu yughni, setiap orang itu nak selamat dia. Maka Allah janji siapa dia mudah urus atas dunia ni, Allah Taala permudahkan kita di akhirat esok. Ini kita tengoklah apa dia saja. Patutlah ana suka tengok ni. Bila tu imam mari orang dia ni pakai Palestin belaka hari ni. Nah, tidak dengar Palestin. Ha. Kita ni dah lama-lama ke. Mula nak lupa dah lah ke Palestin. Nah, orang tak cara dah. Tahu lepas nampak semangat belaka dah. Semangat Palestin. Sebut Palestin juga pakak celik mata belaka. Lah ni berapa orang dah sebut Palestin. Tak apa nak ingat dah cerita. Palestin tak habis lagi tu. Dia pergi lama dah, berpuluh tahun dah dengan Yahudi. Hak ni, pokok ni. Tapi makin hari makin tekanan Palestin. Dia tak ada dengan Gazah, dia pergi ke Rafah. Ini pokok Yahudi tak habis-habis lagi. Yani, orang hak baikok pun mula-mula nak orang panggil, mula nak sejuk dah. Nampak kali mula tu, kedah-kedah hak. Kok dia mau tak saya masuk dulu tu, tak teringat dah. Dia kata, lama berdoa tak weh, terliur dah nak pergi. Ha, nak kata apa. Jadi mula ni ingat. Jadi kita kena ingat di antara sahabat kita yang perlu kita tolong, orang-orang yang ditindas. Macam pok Yahudi duk tindas Palestin. Banyak lagi lah penindasan yang berlaku di atas dunia ni. Ada diberitahu ataupun kita tidak beritahu, kita kena ambil tahu. Nah, itu satu, maknanya kita melepaskan huru-hara kesusahan orang, kita kata alhamdulillah. Ini salah satu daripadanya. Yang kedua Nabi sebut dalam hadis ini, wa man yassara ala mu'sirin. Siapa dia mempermudahkan orang yang susah, tersepit. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ulama tafsir kata, at-taisir, mempermudahkan urusan di sini, contohnya, orang ini buta dengan kita. Nak bayar tak boleh. Susah sungguh. Bahasa bukan jenis, bahasa jenis buta, bioli tidak. Mana dia buta tu kerana mak dia sakit ke, anak dia sakit. Dia kena ditimpa bala bencana nak beli ubat contohnya, buta sungguh. Kerana keperluan.
kita pun sapa masar. Hari ini contohnya tarikh dia kena bayar hutang. Dia mari jumpa. Maahlah Abang Haji. Maahlah Pak Do. Tak boleh bayar ni duit ni. Orang lagu ni. Orang memang niat nak bayar. Bukan. Ada setengah orang tu bukan niat nak bayar. Nombor telefon kita punya sekat. Nah, tu lain cerita tu. Tu kita kena pergi cari, kena pergi kepo. Mana weh? WhatsApp tak jawab, telefon pun kena sekat dah ni. Nah, itu je. Itu orang tak siap bayar hutang. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis. Siapa dia berhutang dengan niat nak bayar. Memang dia niat nak bayar. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia. Nah, jadi Allah Ta'ala akan bantu dia. Maka orang yang berhutang tadi, sama ada kita baiklah tak apalah, dia tak boleh bayar ni kak, kita tempuh bayar tahun lepas. Nanti sembuh penyakit contohnya kita kata. Salah satu. Ataupun hok molek benar lah. Hok molek benar ni bil wad'i. Tak apalah ada mu tak boleh bayar kak. Hutang bukan banyak pun, 500 ya aku sedekah. Hok ni peringkat tinggi benar ni, darjat tinggi. InsyaAllah kalau kita sedekah orang Ta'ala, Allah Ta'ala bui hok lain banyak lagi pada kita. Orang tua-tua kata, kita ni rezeki ni macam orang kara air telaga. Air perigi ni, kalau kita tak kara dia, dia takut situ ya dia tu. Kau tak tambah air? Tak tambah. Tapi kalau kita pergi ambil air, naik orang lain ke tidak? Orang lain. Demikian jugalah kita dengan harta benda ni, lagi kita sedekah, lagi baik. Yang ketiga, waman satara musliman. Siapa dia tutup keaiban saudara muslim. Aib di sini kita kena betul dia punya kepahaman. Aib di sini orang ni tak lagi buat salah. Bukan perangai dia jahat. Bukan pesen dia buat maksiat. Tapi tiba-tiba terperangkap dengan syaitan. Tersalah buat. Orang pun tak tahu, kita yang tahu. Maka wajib atas kita gi nasihat, engkar mungkar, tapi tak sedut tularkan. Jangan duduk geger. Ni habis kapur duduk jajon. Mana tu? Oh, saya ikat dia malam. Nyok jajon habislah. Jadi kita sembunyi, tapi sembunyi bukan makna kita pergi tolong dia suruh buat lagi tak apa. Aku lah. Engkar mungkar wajib. Maknanya kita kena pergi sekat. Mungkar tak berhenti, aku repot. Tak apa gitu. Kalau mu tak berhenti, aku repot. Repot jabat agama. Repot ke penyelenggara maksiat. Repot. Jadi kita boleh mana. Repot ke loni orang takut SPRM. Nah. SPRM takut. Takut tak takut pun. Gomong juga. Nak kata apa. Nah, ini masalah kita. Baik. Satarahullahu. Ini yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan tutupkan keaiban kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Fi dunia wal akhirah. Man satarahullahu fi dunia wal akhirah. Allah Ta'ala tutup keaiban kita di dunia di akhirat. Kita ni para jemaah sekalian, hak sebenarnya sebagaimana kata di para ulama, dia kata kita ni nasib baik, dosa tak bang. Dosa tak bang. Kalau dosa bang, agak-agak orang mari salih orang kita. Hai. Kita kata setiap dosa tu ada bang dia. Riba bang hanya. Rasuah bau hapok. Nah. Dosa lain bau masa. Mana aku? Ai, bau pelik dia ni. Macam ambil rasuah tadi pagi ni. Tak ada orang yang bagi dekat dah. Tapi Allah SWT rahsiakan ini. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dosa-dosa kita dirahsiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satar. Tuhan tutup. Cuma kita kalau boleh lah, kalau perangai kita ni berasa ni. Kalau orang tua salah kita, kalau boleh kak, mati lalu, tak apa. Mana dia tu tahu? Jelai lidah. Tubik seta dah lidah. Pasal dia cakap lawak. Mana aku? Hak ni ada. Demo kata dalam drama Tanah Kubur. Oh, Tanah Kubur ni kalau orang jahat. No, orang gitu ulah tunggu. Ulah tunggu dalam kubur. Tunggu lah, buat tunggu. Tunggu patut lalu. Dia, kita kata tak usah lah. Rahmatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala buat maksiat setara mana pun Tuhan tak ambil selalu, tak macam orang dulu.
Orang dulu Bani Israel contohnya, bila Allah Ta'ala larang dia ikat tangkap ikan hari Sabtu, dia tak tangkap ikan, dia gali lubang hari Jumaat. Hari Jumaat gali lubang, hari Sabtu ikan naik lepak, dia tutup pintu, tak boleh tutup. Jadi ikan duduk main dalam kolam dia tu, hari Ahad baru dia timba. Nah, itu dia panggil, bahasa kita panggil apa dia? Helah. Cari helah. Hari Jumaat kali lubang, hari Sabtu ikan masuk, hari Ahad timba. Apa jadi pokok ni? Kunu qiradatan khasin, jadi monyet. Jadi kolam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam buatlah gapo pun tak ada. Allah Ta'ala tak puji selalu nampak. Bahkan masuk dalam kubur, dia dengan malaikat baru jumpa. Kita yang pergi kubur ni tak nampak. Nabi sebut dalam hadis, laula alla tadafanu. Nabi kata, kalaulah aku tak bimbang, mung tak boleh tanam mayat, lada'utullah an yusmi'akum azabal qabri. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala perdengarkan kamu azab kubur. Hei, kita ni kan lalu ke kubur orang kena azab. Takut. Nak tanya orang apa tak boleh. No, siapa kubur tu topik dah. Duduk atas keranda tu gagal dah menurut topik. Nak warna agak. Beratuh, lepas situ lah. Dari babi jenazah kata, tak ada orang bawa. Dari babi tu pakai duduk sebab situ. Tak boleh nak bawa. Main hidup topik atas kereta ni. Nabi dia dengar. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi SAW. Yus yasma. Dia dengar azab kubur. Lepas tu Nabi dia dengar, lalu ni dua kubur ni kena azab. Itu Rasulullah dengar. Kita tak selalu cari pasal nak dengar. Kalau dengar, tak nanya awal lah kita. Nah, maka Allah Ta'ala sebut ini, siapa dia man satara muslim, man satara Allah, siapa dia tutup keaifan orang Islam, Allah Ta'ala tutup keaifan kita di dunia dan juga di akhirat. Maka kita usahlah, jangan duduk tular-tular ke benda yang tak baik. Tapi ingat malah, nasihat kena buat. Hai, apa dia ni duduk cara kau orang? Pepatah Melayu kata, tak boleh jaga tepi kaya orang. Tidak begitu pepatah Melayu. Wah, tepi kaya apa kau itu padahal kaya lah. Tahu anu habis kata pindar. Jangan duduk main mudah, main tepi kaya gitu. Nah, baik. Yang seterusnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan tolong kita selagi kita tolong orang. Jadi alhamdulillah, ini di antara hadis yang pemukaddimah dianya, kena banyak buat hijau, kita kena banyak buat kebajikan, banyak tolong orang dan banyak juga menutup keaiban orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup keaiban kita di dunia dan di akhirat. Kemudian masuk hadis, hadis yang sama panjang. Nabi kata, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Siapa dia berjalan mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Nasya Allah Ta'ala permudahkan urusan kita nak pergi syurga. Lah ni para jemaah sekalian, kita nak pergi syurga ke tidak? Nak pergi? Semua jawab nak pergi belaka dah. Tak payah tanya dia tu, tanya apa benda lagi tu. Nabi kata, salaka tarikan itu. Mubjalan itu tu ilmu. Maka di sini para ulama membahaskan tentang apa makna berjalan. Adakah kita kena mengembara duduk sini, pergi ke Mekah, pergi mengaji di Mesir, mengaji ke India, pergi mengaji pondok mana-mana, ataupun apa makna salaka tarikan? Ini kita nak pelajari ini. Maka kata di para ulama, jalan menuntut ilmu itu dua. Salaka di sini makna berjalan dengan dua makna. Satu dia panggil makna sungguh, makna salaka dengan makna berjalan. Bila kita tahu di mana ada tempat pengajian, tak, masjid kita berjaya, kita mari daripada rumah kita ke sini. Ada yang mari duduk kapun ni dah dekat. Ada yang mari jauh. Ataupun ada pengajian yang jauh yang sikit. Tak. Oh, tuan guru mengajar sini, kita pergi. Itu dia panggil salaka berjalan. Hey, ulama-ulama dulu, ni ada orang ukur perjalanan Imamul Bukhari, berjalan cari ilmu, berapa ribu kilometer dia berjalan, mengembara, nak kumpul hadis Nabi SAW. Bukan mudah. Nah, kita lah ni, mengguhak tengumpul dah tu, baca pula dah je. Nah, satu dah. Sahabat Nabi, dengar cerita malam ni, biar semangat, ni naik semangat.
Nama dia apa ni? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kita ni manusia akan dibangkit akhirat esok. Yuhsyarun nas hufatan uratan ghurran. Kita ni dibangkit akhirat esok dalam keadaan hufat, tak pakai selipar, kaki ayam. Ura, tak ada pakaian. Ghurlan, laki-lakinya tak sunat. Balik semula kuasa. Hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Abdullah bin Unais, ketika itu berada di Syam. Jabir duduk mana? Duduk Madinah. Apa jadi para jemaah sekalian? Dia beli unta, ambil unta seekor baru, berjalan pergi ke Syam, masiratu syahri, sebulan semata-mata nak pergi takik sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini akan dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Rajin para sahabat. Dia kata, aku nak dengar sendiri daripada mulut sahabat ini, yang dengar dengan telinga dia daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil salakat tarifan. Kita hari ni pun kena rajinlah juga berjalan. Tengok airline, mana nak ceramah di sini? Sini. Jauh dah. Berapa kilo? 5. 5 kilo jauh apa kak? Allahu akbar. Lo ni dia panggil orang healing. Ana gi ke buat gi bantuan banjir ke selatan Thailand, duk Naratiwak. Bah jujuk masuk. Kata mari mana ni? Mari ni, mari lik kita. Nak ginya? Nak gi makan tepi laut sebab nak tengok kapal terbang lalu. Oh, lo kata jauhnya lah. Kalau ada ceramah jauh tu gi kau tak gi. Dia panggil healing. Bahasa budak ni panggil healing. Nak healing itu siapa kau? Sebagai laut yang pergi nak pergi tengok. Jadi kita lah ni nak ilmu ni, jalan tutup ilmu. Alhamdulillah. Dah ada anak-anak kita pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Madinah, ngaji jauh-jauh. Kita kata reda, jangan duduk marah. Allah, jalan jauh teh budak ni. Jangan. Yang kedua, ni dekatnya kita lah ni. Dia kata tariq maknawi. Berjalan secara maknawi, tak jalan fizikal. Dengan cara mana? Dengan cara berjalan dengan mana? Menuntut ilmu. Kita hafal Quran, kita hafal ilmu, itu salah satu. Ataupun muzakarah, bicara tentang ilmu, cari masalah. Tuan-tuan kena ingat, pengkaji-pengkaji masalah dia tak jalan di umur dia ya. Tapi dia punya salakat tarikan, berjalan mencari ilmu dalam perut, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Zaman lah ni mudah, tak payah berjalan mana-mana. Ilmu mari rumah kita. Mari ke tak mari? Mari ke mana? Ke telefon ayah kita kata. Mana belakang? Macam-macam loru ada lah ni. Dia panggil YouTube ada. Bapa dia lagi tu. Facebook ada. Hak baru ni panggil TikTok pula dah. Jadi TikTok ni. Orang raya baru ni kak. Anak cucu kelik suruh tok ayah pun berjoget juga pasal nak buat TikTok. Tak ada anak cucu akhir perangai lagi terkelip baru ni, ada. Jangan duduk ikut area budak lah, masuk, kita nak masuk TikTok, kata semasa-masuk laku orang tua dah ni. Maknanya, lorong ilmu tu banyak. Ni kita duduk ngaji, duduk kuliah di Masjid Alhamdi ni, tuan-tuan boleh tengok, ribu orang duduk ikut kuliah melalui alam maya. Itu salah kata rekan kita besar. Cuma ada orang tanya baru ni, dia kata, ustaz, kita ni ngaji ke alam maya. Tak ada tok guru depan, ada alat telefon ke, alat laptop ke, komputer. Jadi ke tak jadi? Kata bapa tak jadi ya. Sebab ada orang kata, siapa dia mengaji tidak berguru, maka syaitanlah guru dia. Kata yondolah, kalau tak ada guru kah? Awak mengaji tu ada guru, tak ada guru dalam telefon, ada guru? Ada. Siapa dia? Dia sebut dia mengaji tu. Dia sebut mengaji dengan Abu Anah lah, mengaji dengan orang ni. Kata guru dah tahu tak ada guru mananya. Macam-macam setan ni. Dia mari pakak pula kita. Orang yang ngaji, suka ngaji kok ni, tak usah ngaji dah ni kata. Tak jadilah gitu. Kata berat lah gitu. Cuma, itu dia panggil menuntut ilmu dengan cara berjalan atau tidak. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata, sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Allah Ta'ala permudahkan jalan nak pergi syurga. Mana nak syurga, nak pergi syurga ni, kena mengaji. Kena belajar, menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita nak belajar?
Dia panggil ilmu. Yang wajib kita kena baca, ilmu fardu ain. Gapo dia ilmu fardu ain? Boleh jawab, ilmu fardu ain itu gapo dia? Kata ya tak apa, kalau kena molek, tak kena apa kita senyap-senyap. Ilmu? Ilmu fardu ain maknanya ilmu hak setiap orang kena tahu. Itu mana ilmu fardu ain. Fardu aini maknanya wajib atas setiap para kena tahu. Ilmu apa kita kena tahu? Setiap orang kena tahu ilmu apa? Ilmu mengenali Allah. Lagi kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ilmu ibadat. Nak taharah kena tahu berapa jenis air ada. Nah. Budak-budak ni senang. Kita tanya air ada berapa jenis? Oh dia kata banyak. Kalau pergi pasar malam tu air balang lah ibu tu. Kata budak ni nak cari pasar budak. Orang kan ngaji. Nah, ana sekali pergi makan di kedai makan. Budak-budak hok ngambil order tanya, ni pak cik nak minum air ke apa? Kata nak minum air mutlak. Ha, kita kosek dia sekali. Nak minum air mutlak. Dia kata mana ada? Dalam menu tak ada. Ai kata ada, tak ada mana. Dia pun menung nak tulis. Nak tak reti nak tulis air mutlak tak ada dalam menu ni. Dia kata mau ngaji perduai tak? Ngaji. Boleh tinggi, gapo dia panggil kelas kafal. Air apa jenis? Dia pun mikir. Oh, air mutlak ni. Dia kata air kosong ni air mutlak lah ni. Jadi dia mana? Mana kita tak guna ilmu yang kita belajar. Air apa jenis? Itu dia panggil ilmu fardu ain, mana ilmu yang kita kena mengaji, wajib kena belajar. Ilmu tentang halal dan haram kita kena belajar. Lo ni kita tak tahu gapo halal ke haram, pakai begitulah dak. Munggu orang jual agak pakai beli. Lo ni produk-produk ni keuangan dia kata halal, haram atau tidak. Baiklah. Di akhir hadis ni Nabi kita menggalakkan supaya kita menuntut ilmu di masjid. Soal lagi kita nak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Mana rumah Allah? Rumah Allah di mana? Masjid. Pasal apa masjid orang panggil rumah Allah? Pernah kau tanya tak email? Kau tak ada orang tanya tak email? Tak ada. Pasal apa masjid orang panggil rumah Allah? Pasal apa? Jawab ya tak apa . Untuk beribadah. Masjid kita ni berapa juta buat? Juta, dua, tiga juta lah juga dah. Ada tuai ke tak ada tuai? Tak ada tuai, dia ada pengurusi. Pengurusi pun bertukar. Lepas pada orang ni pula. Orang ni. Selagi masjid ni ada 100 tahun lagi pun duduk jalan itu. Nah, maka kita bina rumah ini kerana apa? Kerana Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Sebab itulah dalam masjid ni tak boleh buat benda-benda pelik-pelik. Jual beli, buka kedai. Nah, kita buka kedai pasar malam masjid boleh? Tak boleh. Masjid ni dibina untuk ibadat kepada Allah Taala, untuk berzikir, untuk majlis ilmu, untuk berapa ni bertaaruf, tak ada masalah. Batu nama dia rumah Allah. Tak ada masalah. Mana-mana rumah Allah Taala kita kumpul, Nabi kata apa? Tujuan apa kita kumpul? Yatluna kitab Allah. Nak mengaji Quran. Nak memahami Quran, belajar tafsir, belajar tadabbur Quran, belajar hadis, belajar fiqh, masuklah dah. Belajar nak memahami kita Allah. Wa yatadarasunahu dan duduk mulang kaji bersama-sama mereka. Maknanya ini kelebihannya majlis ilmu di masjid. Apa kita dapat? Tuan-tuan tanda. Allah Taala akan beri kepada kita 4 perkara. Siapa dia mengaji dalam masjid, 4 perkara. Yang pertama, Tuhan Nabi kata apa? Illa nazalat alaihi musakinah. Allah Ta'ala beri pada kita ketenangan. Mana mengaji dalam masjid ni tenang. Safa'ul qulub. Hati kita tenang. Kita pun berasa suka. Itu dia panggil ketenangan. Mana kalau kita rasa nak tenang, pergi ke masjid. Ikut majlis ilmu. Itu tenang. Orang sekarang ni kalau nak tenang, dia pergi beli mikrofon, beli mic.
Pas dia nyanyi sore tengah malam. Dia panggil kau eh. Karaoke. Suara tak sedap, jeres belah juga lengo nak suruh. Bilalah dia ni nak tidur ni nak. Wah, wah ada menyanyi suara dia. Tak ada, bukan tempat tenang situ. Nak tenang sakinah. Ni, mari duduk masjid. Satu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Taala beri kepada kita, lingkungi majlis kita ni dengan rahmat daripada Allah Taala. Kita ni kalau Tuhan bagi rahmat, bagi Tuhan rahmat. Tenang tak senang hidup kita? Amin ke tidak? Rahmat. Mana kalau nak rahmat, mari masjid. Di rumah kita boleh tentu lagi malaikat rahmat boleh masuk. Nah, ni. Yang ketiga, Nabi kata, wahaffathumul malaikah. Allah Ta'ala beri malaikat bersama dengan kita. Ana, bila baca hadis ni, pasal apa? Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita duduk dalam majlis ilmu di masjid, malaikat ada. Sebab apa? Agak-agaknya pasal apa malaikat mari? Eh? Sebab rahmat. Malaikat nak dapat rahmat. Lagi? Nak beri naungan dengan sayap dia. Kemah belakang dah jawab apa itu? Ada lagi? Ada setengah-setengah masjid ni kalau kuliah ke, banyak tiar pada orang. Ha. Kita sekali anak berhenti masjid besar tengah jalan. Kita berhenti ni rogah lah dia punya. Masa tu masuk maghrib. Ai kata ramai orang ni kali, zikir kuat ndrah. Masuk-masuk masjid nak cari orang tak jumpa. Pita celah dia ada seorang kata ustaz dia duduk sini tapi ustaz tersemangat ceramahlah dia pun. Kita kata ustaz ni baca hadis ni. Wahabatul malaikah walaupun tak ada orang dia ceramah kepada malaikat depan dia. Nasib baik. Alhamdulillah kita kata selesai masalah kita dah. Jangan duduk malah walaupun tak ada orang kita ceramah malaikat ada. Nah. Yang keempat wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang yang ada dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di sisi Allah Taala. Eh kita ni kalau nama kita disebut oleh orang besar, berasa happy tak happy? Pokoro. Pasal tu ke dalam majlis besar-besar, majlis rasmi, dia sebutlah kau nama orang besar-besar tu. Nama-nama ada depan tu, dia panggil protokol, kena sebut. Datuk Seri, Tan Seri apa pun semua panggil belakang pasal nama tu dalam majlis. Kita hari ni tuan-tuan kena ingat. Kita hari ni Allah Taala sebut nama. Nabi kata wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Taala sebut nama kita duduk dalam majlis ilmu ni kepada para malaikat. Fulan, fulan, fulan duduk ngaji. Suka tak suka kita? Nak suruh nama kita disebut banyak ke tak suruh? No. Mari acak ke masjid. Minta tadi mari masjid orang kuliah tu pi. Nah, pas mari pula. Ha. Ah, minum kedai kopi dia tu dah. Tak sedap main kedai kopi lah waktu orang kuliah ni agak mari belakang baru jadi semangat. Baik, itulah di antara hadis yang Nabi kita ajar. Maknanya kelebihan belajar di masjid ni besar. Dalam hadis tadi Nabi sebut empat perkara kita boleh kalau kita duduk dalam mengaji beribadah apa ni menuntut ilmu tadarus Quran belajar ilmu dalam masjid. Sebab itulah kita nak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan supaya majlis ilmu kita buat dalam masjid. Kecuali kuliah muslimat kadang-kadang dia suka buat dalam dewan. Kita tanya buat apa buat dalam dewan tu? Dia kata sebab orang muslimat ni orang muda-muda ada cuti. Nak masuk masjid tu ada iyalah muka kita belajar ilmu ke orang perfahid tak boleh masuk masjid. Nah, dia kata dia buat luar lah, buat di dewan kalau ada dewan lah. Setengah teman setengah masjid-masjid hok besar-besar ni ada dewan. Bolehlah kita buat. Nah, tapi kalau tak ada sebab duduk dalam masjid jangan tidur. Nah, itu kelebihannya kita duduk dalam masjid. Kita kata alhamdulillah. Baik, ada hadis lain pula ni, hadis Abi Umamah. Dengar ni tuan-tuan. Malam ni kita bagi dia pecah motivasi menuntut ilmu. Hadis yang kedua Nabi sebut an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid. Man ghada ila al-masjid. Siapa dia jalan pergi ke masjid? Pagi-pagi, ghada tu mana subuh, pergi subuh masjid.
Tujuan apa kita pergi masjid? La yuridu illa liyata'allama khaira au yu'allimahu. Tujuan kita pergi masjid ni sebab nak pergi mengaji. Kenapa pergi masjid tu? Dua sebab. Sebab yang pertama nak pergi solat maya jemaah. Ini kita baik ketah maya jemaah, itu kita baca lah. Kalau dia kita syarah, kalau tak sempat, baca dia lah. Mungkin boleh baca ke. Tujuan pertama keluar daripada rumah kita nak pergi ke masjid untuk apa? Solatul jamaah. Kita akan dapat beberapa pahala. Tuan-tuan tanda boleh. Pahala berapa kita dapat? Yang kedua, daripada maghrib ke isya ada kuliah nak belajar. Mana dua sebab kita pergi masjid? Nak pergi solat, nak pergi mengaji. Ha. Nabi sebut dalam hadis, man tatahara fi baitihi, siapa dia berwuduk di rumah dia, ambil wuduk siap-siap rumah. Yang kata bini dia tanya, "Kuana tu? Lorak-lorak tu?" Masjid. Tak ambil wuduk mandi pun dak. Nah, sama siapa masjid orang nak kita tengok dia tak seduk dekat. Bang belek-belek. Jangan. Kita siap awal-awal lagi. Ambil wuduk di rumah. Mari masjid kerana nak salat. Perjalanan kita dari rumah ke masjid, daripada maghrib tunggu isya, isya sampai balik, dia tu, malaikat duk tulis ni, ni lo ni ni malaikat duk tulis pahala kita duk solat 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 dengan duk maya. Walaupun tuan-tuan duk menyandar dia ni cokoh ini, pahala dia solat. Utuh tak utuh? Hilal sakit pinggir tu dah. Kalau tidak puas orang lamanya nak boleh kaisa. Jangan lama lah. Kalau ada kuliah kita dengar, tak ada kuliah kita baca Quran, zikir. Jangan lari. Lepas tu yang kedua tadi, pahala yang pertama solat, tunggu solat pula ditulis pahala solat, malaikat duduk doa pada kita, Allahumma ufir lahu, Allahumma rahamu. Ya Allah ampunkan dia ni, beri rahmat pada dia. Allahu akbar, suka bahagia kita. Cuma ni benda ghaib ni kita tak dengar. Oh, kalau boleh dengar kak. Hai, eh. Pakai rebah sini yang kita ada. Malaikat duduk doa. Yang kedua tadi, ini hadis tak habis lagi. Hadis, siapa dia pergi pagi nuntut ilmu. Oh, tadi semaya nuntut ilmu. Kana lahu ajru mu'tamirin tamal umrah. Dia boleh pahala orang sekali umrah. Ha, siapa dia nak umrah tak pergi Mekah, pergi masjid nuntut ilmu. Ha, faman raha ilal masjid. Siapa dia pergi tengah hari, petang pergi masjid pula. Ada kuliah maghrib, oh tadi pergi subuh. La yuridu illa liyata'allama khaira. Dia tujuan dia pergi tu kenapa? Karena nak belajar atau nak mengajar. Kalau kita ustaz, kita mengajar. Kalau kita tidak ustaz, kita belajar. Falahu ajru hajin. Dia boleh pahala haji. Kalau pergi pagi boleh umrah, petang boleh haji. Kalau orang tanya kita, "Gapo dia kau pahala haji tak payah pergi Mekah?" Jawab dia, "Pergi menuntut ilmu di di masjid." Tak tahanya puak kita ni bahasa jenis naik, dia tidak pergi haji, naik haji tak pergi Mekah. Hak tu lain. Hak tu mana hak tu? Hak naik haji tak pergi Mekah tu mana? Ada gerah yang kena tahu belaka ni puak dia. Hak duk wakar. Eh, ada lagi kau main tuduh batal, duk main tolok-tolok. Ada lagi? Lo ni tak main tolok tuduh batal dah, duk tolok, duk tolok telefon lo ni pingit-pingit dah. Allahu Akbar, jangan. Kita janganlah masa Allah Ta'ala bunyi ni, Allah Ta'ala bunyi masa kita baik. Baiklah hadis ni, kata di para ulama, hadis rawahul hakim dengan sanad yang baik. Jadi alhamdulillah, galakkan galakkan yang bini yang begini besar. Jadi kita pergilah supaya kita menuntut ilmu. Yang ketiga, tanda tuan-tuan yang ketiga. Yang ketiga, kita, bila kita menuntut ilmu, kita nak ilmu yang bermanfaat. Ha, ini yang penting sekali dalam menuntut ilmu ni, kita nak ilmu yang yang bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat banyak. Kata di para ulama, ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu akhirat saja, ilmu dunia bermanfaat. Kita ni kalau tak pandai ilmu, lo ni kita ni kan. Dia ada dunia agama tidak agama, betul tak? Kok ni sekolah agama? Kalau ni sekolah tidak agama. Pasal apa kita kata tidak agama?
Sekolah akademi. Hospital juga gitu kok. Hospital biasa. Hok ni perubatan Islam. Ada ke hospital itu tidak Islam? Kita ceramah hospital tanya gitu doktor mago. Apa tu? Kita ni perubatan apa dia kata? Lagu mana nak jawab? Hok betulnya tanda pembahagian ilmu ni mengikut ilmu. Imam Ghazali pun ada sebut dalam kitab dia, dia kata pembahagian ilmu ni dia panggil ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Itu betul. Ilmu fardu kifayah termasuklah ilmu matematik, ilmu sains, ilmu menukar, ilmu apa dia ni main reba apa terbaik, ilmu semua tu ilmu fardu kifayah. Kita kalau orang Islam tak belajar alat-alat teknologi ni, nyetipu oranglah kita. Nak pergi Mekah pun tak boleh. Kalau nak pergi Mekah tu, tak ada kapal terbang. Pasal driver Islam tak ada. Ada driver kapal belakang. Jadi kerja tak? Nah, jadi kita kena betul dari sudut. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni termasuklah ilmu-ilmu handasah, ilmu apa ni, yang kita panggil ilmu dunia. Kalau kata kemudian satu lagi ilmu hok tak pakai kerja hok betulnya ilmu-ilmu yang merusakkan, ilmu sihir, ilmu tilik nasi, ilmu tu hok hok lagu-lagu itulah, ilmu seni gapo dia seni tak ada pedah tu. Itu hok tu hok tak ada kerja. Oi anak saya belajar seni kata seni gapo? Seni gapo dia seni. Kalau seni lukis, seni ukir ni comel tak ada masalah ni. Comel ke ukuran kita ni? Malah kemarin kita pergi masjid, harga dia 9.9 juta. Gaji gitu. Tak jauh mana sini ni. Dalam dia ni tulis saya dia saja 1 juta tulis saya. Comel lah tu. Gila tengok-tengok. Jangan tengok saja, pergi semayal lah. Boleh-boleh ambil gambar. Nama dia Masjid Ar-Rahman. Dengan Masjid An-Nur. Di apa ni gawa nama tu Bukit Marok. Oh comel pelik-pelik masjid. Kapek dia selak sekeping sebidang. Kena gimlah awak tengok sekali. Dah bola tak sejak kau masjid. Masjid tu. Baik hok kita noknya. Ilmu ni fardu ain, fardu kifayah. Hok kita nak belajar dua-dua. Tetapi yang kita noknya ilmu yang bermanfaat. Sebab apa nak ilmu bermanfaat? Tuan-tuan tanda. Kata di Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solat subuh dia akan baca doa ni. Kalau ingat doa ni kita berhenti ceramah hal ini. Tak ingat pas pukul 12. Kau kena tak ingat kata. Kau sekat pukul apa tak ingat? Di atas tak ingat belakang tu. Sekat ingat ada? Sekat ingat. Kata belakang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Derah tu macam ingat dah. Tiga kita minta. Ingat. Allahumma tu ingat dah tak? So, ingat dah. Allahumma inni as'aluka. Macam kata. Ingat dah. Dua dah ingat. Tiga lagi dah. Ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oi. Kena kira orang tangan tu baru mulai ingat. Ni cara orang badui dia ngapa lagi tu. Dia kira berapa perkataan, patut dia ingat. Allahumma. Kata yang kedua. Inni as'aluka. Ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Ingat ya, ilmu, rezeki, amal. Cuba boleh kaya lagi. Nak berhenti dah ni ha? Boleh tak? Nombor tiga kau tak ingat dah. Kita boleh kaya lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata. Dengar sikit nak dengar.
alhamdulillah tak ada pukul 12 lah bismillah pun tak ada boleh bertindak cerdik orang kawasan kita alhamdulillah nah. Tiga kata kita minta hadis ni sahih. Yang pertama Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Sebab apa ilmu bermanfaat? Kata di ulama, ilmu yang bermanfaat itu semakin kita mengaji, makin takut kita kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu bermanfaat. Makin kita mengaji, makin banyak ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Itu bermanfaat. Lah ni, para jemaah sekalian, tuan-tuan mengaji banyak ke sikit? Lah ni, ngaji banyak sikit. Jadual kuliah masjid kita ni setiap malam ada. Subuh hari cuti. Hari lain tak ada Al-Quran. Banyak dah tu. 7 malam seminggu ada kuliah. Subuh lagi, perdana lagi dah. Macam-macam panggil mari. Nampak ada benda besar kat luar ni perdana tu. Bila? Lusa, tak lama. Mana semangat? Banyak dah ngaji. Lo ni kita nak siasat, orang lain tak boleh jawab, masing-masing boleh jawab. Tuan-tuan jawab, ilmu yang kita ngaji itu manfaat kau tidak? Hai, dia kata nak jawab payah tu. Baik. Solat jemaah ni tahu dah kelebihan dia. Tahu. Tapi ngepek oh ni tak ada pedah ni, hok nak mari sok modah ni. Hok tak mari nak laguan nak suruh mari juga. Ni tuan-tuan balik pergi baca risalah ni lah. Risalah solat jemaah ni baca molek. Baik. Duk sorpe. Tahu kau pahala besar sorpe? Tahu. Berebut kau tak berebut? Kau badi tolak nak suruh penuh. Badi tolak. Pasal apa badi tolak? Itu masalah kita. Lo ni nak suruh menafak ilmu kita, biar kita segera. Nak komak atau penuh dah depan. So, tak payah duk main badi tolak lah. Masing-masing bawa diri. Siapa mereka biar tahu email tadi nak kat terkebir. Pasal tiga orang duduk jujur pak tolak. No. Nabi kata, kalau dia tahu kelebihan sahawah ni, siapa ngundi, ngundi. Tak ada lagi tak email yang ngundi. Nah. Kau ada dah? Bukan ngundi yang colik panggil tu. Ngundi nak sorpe ada ke tak ada? Ada. Mana? Puah manggil. Tok Imeh kata puah manggil. Maknanya, lo ni nak suruh berkat. Menapak ilmu kita ni, hok kita ngaji, kita buat. Alah gitu ya. Pasal tu lah Abu Hurairah tadi, radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam kemudian. Duduk dengan Nabi berapa tahunnya, tapi pasal apa ilmu dia banyak sebab memang dia beramal sungguh dengan apa dia ngaji. Tengok. Jangan main. Baiklah. Yang kedua hadis Nabi kita ajar nah. Dalam hadis lain Nabi kata sallallahu ilman nafi'ah, mungkin minta dengan Allah Taala ilmu yang bermanfaat, wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa', minta belindung Allah Taala daripada ilmu tak bermanfaat. Kau banyak, kau balah. Ha, lon jangan main. Ilmu lon ni orang dia panggil suka berkelahi. Suka tak suka? Tu qabalah. Pasal itulah ana ada kata-kata, tulis kata-kata hikmah daripada ulama salaf. Dia kata apa ni? Kata di apa ni? Ni sahabat kita ni nama dia Imam Al-Auza'i. Dengar ni. Imam Al-Auza'i kata, "Iza aradallahu biqaumin syarran alzamahumul jadal wa mana'humul amal." Bila Allah Ta'ala tak nak beri, tak sibui kebaikan kepada mana-mana orang, dia ngaji banyak, tapi kau duduk berjidal lah, debak sana, baloh sini, tak, mengatas itu, mengatas sini, wa mana'humul amal, amalnya tak ada. Oh, tak, bicara bak benda khilah ni, baloh pagi pas gelap, sudah-sudah maya sunat pun tak. Ini masa bahaya dia. Kata di Ma'ruf Al-Karkhi, "Iza aradallahu bi'abdin khairan fataha alaihi babal amal." Mana-mana orang yang Tuhan nak beri kebaikan, maka dia bukanya pintu beramal. Ngaji sikit, amalan. Ngaji, amal. Ngaji, amal. Tak ada baca dua kali kita, beramal lah dia. "Wa aghlaqa alaihi babal jadal." Dia tutup pintu, duduk kelahi, duduk balah. Kita ni balah tak habis-habis lagi ni. Maya terawih lapar ke 20 pun tak sudah-sudah. Nah. Oh, tanya mesyuarat dekat tumbuk meja. Kita mazhab capi ini 20. AJK, sedap. Tok Emi kata lapar, weh kita tua, tak ekak. Nak 20.
Tengah terawih, hok katak meja tu lagi dulu gelik. Ha. Yang penting dia boleh bal. Ha, ini masalah kita ni berlaku. Tahu sebab kita. Jadi kata di Sufyan, kata di Auza'i tadi ataupun Ma'ruf, mana-mana Allah Taala nak beri kebaikan, dia bukanya pintu amal, dia tutup pintu kelahi. Ha, ni awak kita bimbang hari ni, pintu kelahinya banyak, pintu amalnya tak banyak. Ha, terawih nak lapar ke 20, macam-macam kita cerita. Jadi yang pentingnya amalnya tidak ada, wal iazubillah. Baiklah. Yang pertama tadi doa kita tadi, ilman nafi'ah. Yang kedua, warizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Pasal apa Nabi tak ajar rezeki banyak? Ha, Nabi. Tuhan tak kata warizqan kasiran, rezeki yang banyak. Pasal apa dia kata rizqan thayyibah? Apa rahsia? Sebab kalau banyak tak tentu sesuai dengan kita. Betul tak? Mana Tuhan tahu kalau bui dia ni 10,000 sebulan beres. Boleh lagi pergi masjid. Tapi kalau bui 50 tak jumpa masjid dah dia. Macam itulah kita tengok hari ni kadang-kadang anak-anak orang Islam, orang muda-muda ni. Dah jual sambal, jual bedok. Jual bedok sejuk berkaya raya lah ni. Jadi pengurang ni. Jual sambal apa kaya. Bah, bila kaya, mula nak jadi korun. Kok jatuh nak jadi betina. Nah, macam-macam perangai buat. Jadi kita kata, ni bila terlalu, bila Allah Ta'ala tidak berkat dari rezeki, punah. Pasal itulah Nabi ajar kita, rizqan tayyibah, ambil rezeki yang baik. Tuan-tuan tak sabim, bah? Allah, aku ni kat doa lah banyak. Tapi tak boleh juga ni, tak kaya juga ni. Eh, setara ni tu habui, kita boleh pergi masjid. Syukur tak syukur? Setara ni tu habui, kita boleh hadir majlis ilmu. Kalau lebih-lebih agak-agak duduk mana? Tak ada dah lapar. Nah, jangan. Itu lafaz Nabawi. Yang ketiga Nabi kata aja wa amalan mutaqabbala. Minta amalan kita Allah kabul. Bila Tuhan kabul amalan, ketika itulah kita layak ke syurga insya-Allah. Kata itulah kata di para ulama, wa hadza du'a azimun naf'i kabirul faedah. Doa Nabi kita aja ni besar dia punya manfaat. Faedah dia sangat banyak. Ini kalau lagi cukup dah. Jadi mudah-mudahan para jemaah saya, kita ijazahlah doa ni malam ni. Jangan tinggal. Setiap kali lepas subuh, baca. Kalau boleh tak email dulu baca, orang pakai ikut. Kalau tak email pun tak ingat nak baca, kita baca sendiri. Yang muslimat ni, kalau tak mari masjid, baca juga. Anak-anak nak pergi sekolah, ajar dia baca. Ingat belakang. Cuba boleh sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Alhamdulillah, bolehlah kita ijazahkan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dapat tiga perkara yang kita minta: ilmu yang bermanfaat, apa ni, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah SWT. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, rajin-rajinlah belajar, ulai kaji ilmu. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, hadis ni penutup, dia kata innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman yang duduk dalam hati kita ni, dalam dada kita ni, akan lusuh, akan luntur. Luntur ke lusuh ke apa orang panggil bahasa jenis hok hilang apa ni, hilang warna kan, baju kan jadi lembek, pudar. Iman kita ni akan pudar, akan lusuh, akan itu sebagaimana baju kita ni pudar. Maknanya kalau lama tak ngaji, dia akan mati. Maka Nabi kata apa? Fas'alullah Ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Sentiasalah kita berdoa menghadiri majlis ilmu supaya iman kita sentiasa digilap. InsyaAllah, mudah-mudahan tazkirah ringkah kita malam ini ada manfaatnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.